Kita tiba di makam Aulia Mahkota. Mahkota. Ha, di Mahkota, Syekh Mahkota di Sabang. Ya. Jadi kerana ulama ko adalah aulia Allah, orang tanpa masuk ke kuburnya berbeda dengan masuk kuburan orang biasa. Ya. Jadi kita baca doa masuk kubur. Kemudian doa kita lah tiba di kampung yang berbeda. Supaya kita dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jauhkan dari segala yang akan mencelakui kita selama kita di siko. Yo yang doanya yo. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi wa ja'alni ladunka sultanan nasira wa qul ja'al haqqu wa zahaqa al batil innal batila ana zahu ko bismillahirrahmanirrahim assalamu alayka ya sayyikana ya ustazana ghafarallahu laka wa walidayka bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kini kita berada yaitunya di makam Aulia Allah yang bernama Syekh Mahkota di Kelurahan Bateso. Jadi nan beliau ko kelebihannya di masa hidup mama Syekh Mahkota ko. Aduh pernah dulu ke Ciko orang pergi ziarah sampai kali lipat awak banyaknya. Iko kan limo to. Tujuh. Nenyo tu tujuh balik oto. Awak kini kan baroto awak kini kok. Tujuh. Tujuh lah. Kalau ulang tu tujuh balik oto yang pergi ziarah ke Ciko. Tahunnya ndak disebutkan. Ketika pergi ziarah kemari ko, kebetulan acik sangat banyak Ciko. Sehingganya jamaah tu takut masuk. Kemudian namanya beliau Syekh Mahkota ko ulama yang keramat. Adalah kalipa di sini. Yang meminta sama Allah dan mohon didoakan oleh Syekh Mahkota. Ngapa masuk sajalah ke dalam. Tidak ada satu pun acik yang akan memantak. Akhirnya jemaah aku masuk ke Siko, memang satu pun acik nak ada nak memantak di Siko. Apa doang acik sangat banyaknya mengarayuk. Sehingganya ibu-ibu ko nak takui. Karena kelipah yang mendoakan sama beliau, sama doakan sama Allah. Jadi nacik banyak konyo ndak manga-manga di orang banyak adalah. Itu yang pertama kelebihannya. Kemudian angku Syekh Mahkota ini inyo punyo tabik ikan, tapi lele. Tabik lele nyo. Lele. Arahe bawah sini ana. Di bawah siko ado kolam tabik nyo. Jadi inyo ko tabik lele. Lele tau mak? Ni lele ko. Limbe mana? Jadi pernah ikan ko dipaketkan dikirim kepada saudaranya atau ko kawal lah namanya Syekh lo nyo, yaitu nyo Syekh Tuanku Payo, Syekh Ibu namanya. Lepas kirim lah tiga iku ikan dari lele di siko. Jadi. Sudah dimasak mak. La basai sai tekan tu tiga buah. Baturia tiga pawi tiga buah mana kau? Dikirim ke kawan ke situ. Rupanya kawannya di sindan tu nyo masuklah ke dalam atap ayie. Rupanya iduik si bol sindan. Allah si sai tu. Amangkonyo sampai kini sejarah kalau lele Aceh Sabang ko tu ada bekas daripada oresan tiga buah. Kalau licin je nak. Kalau pamonyo ndak ada tak tu berarti lele ekspor dari luar. Kalau nan Sabang punyo, tu ado membekas sampai kini. Ndak dari lele. Kuliah dari tiga buah tu. Aku lah kekiramannya yaitu nyo Syekh Mahkota yang kita ziarahi di Sabang. Jadi mama, mari kita pasang niat bersama-sama. Kita tiba di siko menziarahi beliau. Mudah-mudahan apa yang Allah berikan kepada angku Syekh Mahkota. Bibit durian dibawa dari angku ibu kemari. Ayo. Tukarnya.
itu yang ketiganya ya. Waktu yang lama. Jadi itu dia lah. Jadi kita pasang ni bersama-sama. Ni awak yang pertama sekali kaji sekitar banyaknya yang pernah kita tuntut. Tuntuan mendapat barakat landanya. Barakat dari guru, sapaan daripada rasul, rahmat daripada Allah. Amin. Kemudian kita pasang juniai. Iaitu nyo kodapik segala kita jamaah. Kini kita hanya pai 73 orang. Yeah. Jamaah awak ada yang tinggal di Kuala. Tetap kita doakan di siku supaya seluruhnya jamaah kita yang merangkai dari kampung halaman terhindar daripada segala mara bahaya yang akan menghalangi perjalanan kita. Sudah aku mungkin kita merangkai pulang hari Jumai. Kodapik senar sakit sehat. Wah baik oto baik orang. Kodapik yo sama-sama sehat landa yo. Amin. Amin ya Rabbal. Alamin. Kemudian ada maling kau bang. Sudah baik pemato. Itu cara jawab sekolah itu nya. Yo kemudian salamu kita di siko. Awak kan mungkin beko barangkinya kita balik ke Kuala beko. Mungkin sangat limu itu lah tiba di pelabuhan atau jangan pek lah. Itu lah tiba di pelabuhan kapal. Kita balik ke Kuala Seh jadi salamu risiko aku mudah-mudahan dijauhkan pula di Allah segala macam yang akan mancil aku ya wak. Tak dulu kita nak sakit soalan guru wak. Sehat wak sadonyo. Amin ya Rabbal. Ooh.
Pa mama. Yo. Lainnya man dete ka pa? Kamatu jo na mama ko. Baik kasabah. Iya. Berapa orang semuanya, Ma? Oh, 60 orang. 73 orang ya. Besok cari di YouTube ya. Sadu aman nanti bu, gua baik gua cari di YouTube besok. Starlet Channel. Starlet Channel. Haji. Starlet Channel. Ibu Rasita. Andong telen. Baru pandangannya mak mak ambil video biar mak video sebenarnya cari di YouTube soalnya. Ah ya cari saya YouTube soal. Beko malam mau serahan membuat video beko malam. Macam ni mak di kawasan sungai bawah ya lantai bawah. Di siku asal tadi kah? Ahora te doy. Kau masuk video ah? Halo. Assalamualaikum, Mangku Lebay Permato. Salam. Sekarang mau ke mana nih? Ke Sabang. Ke Sabang. Berapa orang Mangku? Ada 72. Ya, 72. Ya. Laki-laki semua? Enggak. Apa saja angku yang akan dilihat ke Sabang? Kita ke Sabang, sekali ke Sabang. Nah, Sabang 0 km yang penting. Ah, yang penting. Kabarnya ada kuburan ulama di sana. Ini ke Sabang, Pak. Kabarnya ada makam-makam ulama di sana, sekitar 5 orang kabarnya ya. Kalau sempat waktu, panjang waktu kita bisa kunjungi ke 5-5-nya. Ya, gitu. Nah, kalau tidak, berapa bisa. Ya, terima kasih, Kula Bay. Yuk. Sukses. Bapak. Bapak, Bu Resita. Memang ini kawan, Bu.
ke buatnya ke Banyuwangi. Kita di pantai itu ada tuan putri atau apa saksi itu, saksi itu, saksi itu. Saksi hidup, saksi hidup tuh mah. Hai, angkula mengira-ira angkula. Aku merah ikut leh. Aku merah awal awal terus video leh. Oh itu. Wawancara. Ya. Nale nak, ala. Nale nak, ala. Iya iya iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah teman-teman di alam maya, di alam YouTube. Ya. Pengikut Starlight Channel. Hari ini kami berangkat ke Sabang, yaitunya Majlis Zikir Nur Hidayah Padang Priaman dengan Tanah Datang. Alhamdulillah kami berangkat semuanya satu kapal ini 73 orang semuanya. Alhamdulillah dalam perjalanan yang sangat aman menuju Pulau Sabang yang selama ini dibaca-baca orang Sabang sampai Merauke. Ya alhamdulillah sambil berziarah kepada makam Syekh Abdul Rauf. Sudah berapa hari kami di sana, mulai berangkat dari kampung hari Minggu sampai kami di Bandar Aceh Kuala, yaitunya hari Selasa malam. Nah, kemudian Patang kami pergi ke Masjid Baitur Rahman dan ke tempat kapal terapung Museum Tsunami. Kemudian hari ini kami menuju ke Sabang dengan harapan doa ibu-ibu bapak-bapak di alam maya yang mengikuti channel kami Starlight Channel, doakan kami selamat sampai ke tujuan. Dan insya Allah kata orang di Sabang itu ada makam ulama 5 kata orang. Nah, insya Allah kalau waktu yang panjang nanti kami akan menziarahi ulama-ulama tersebut, yaitunya ulama yang sangat keramat juga dan dikatakan wali Allah di Bandar Aceh. Ya, terima kasih banyak para pemirsa YouTube, YouTube Starlight Channel. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa subscribe. Like dan komen agar channel ini berkembang dan bisa diikuti sampai ke negara-negara yang lain. Amin. Alhamdulillah pada hari ini YouTube ini sudah berjalan. Silakan. Okay. Iya iya iya, saya silakan. Kami sebagai ketua Masjid Zikir Hidayah. Ya. Soalnya kami bakat orang Minang di duluan serangka di tinggikan Sarikiang untuk maului yang punya jemaah dua kabupaten. Alhamdulillah jemaah kami sampai hari ini kemarin menutup zikir terakhir di Paninjauan Sumunian itu sudah meningkat 500 orang. Mudah-mudahan sepulang di Aceh ini kami mengambil berkah di makam Syekh Abdul Rauf, bertambah ramainya orang mengikuti zikir kami. Zikir mulai zikir sudah siap siap bang. Insyaallah zikir nanti dimulai setelah lebaran tuan rumahnya yaitu Kolam Gadang di Petipu Atas. Tanggal 1 ke 4 di bulan berapa nanti ya? Saya habis lebaran. Habis lebaran. Nanti. Masjid Nurul Huda. Masjid Nurul Huda. Mudah-mudahan masjid zikir ini setelah balik di Bandar Aceh pertama ramai orang yang datang untuk mengikuti zikir Nurul Hidayah yang kami bina selama ini bersama-sama para tengku-tengku bia-bia dari Payoran Uy, di Curan Tujuh dari Pariaman Andale, semuanya kami membina bekerjasama dengan harapan jemaah itu bertambah ramai, orang banyak berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, terima kasih segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
sana lah sok kecewa. Ayolah, tak kecewa. Aku kecewa. Ya, tak kecewa. Ya, Pak, ini barang-barang. Ya, Pak, teman Uki. Ya, Pak. Alhamdulillah, kalau baik. Yep. Dan sampai Sabang. Kita sampai. Dah merapat. Di Sabang. Banyak. Habis di Sabang hingga Merauke. Ah. Habis Sabang sampai. Kita ke Papua ya. Papua. Setelah ini, insyaallah. Insyaallah dalam bulan ini. Nah, inilah yang dikatakan Pulau Sabang. Sabang Merauke. Seolah hari ini sudah sampai di Sabang. Para penonton YouTube, pengikut Starlight Channel, hari ini kami sudah sampai di pelabuhan Sabang dengan jemaah zikir Nur Hidayah. Berangkatan kami sekitar 73 orang. Inilah mama, papa. Ini Ibu Resita. Ibu apa nama lagi? Bu Mun. Bu Resita sama. Bu Resita. Bu Yet. Ama Ambo. Alhamdulillah dah sampai di Sabang. Nanti udah panggil dulu pengurus kami ya. Udah ada. Ya ada. Rental mobil sama motor. Ya tunggu bang, tunggu dulu bang. Saya ada pengurusnya nih. Lapor sama pengurus dulu. Rental mobil sama motor. Oh iya, masih di muka apa boleh masih tiket tadi ko? Bang. Di muka masih tiket tu katanya. Tanya tiketnya. Tidak. 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 Awak tiket ada paket 60 awak tadi. Ya tu kuen. Barang orang tu apa? Tu mau di situ lah kita kena. Pokoknya si Pami dia hantar pun Pami. Bang, yang langsung pakai mobilnya
Udah nunggu sana? Ya. Berapa orang lapor sana? Semuanya 71. Tunggu sama gue, ada tak ada sama gue, Hen? Bang? 73. Tunggu dulu. Mungkin ada tambahan ke belakangan ada. Banyak ke keluar lenggo? Tunggu lu. Buya lekang lu tinggal aja. Buya lekang tinggal aja. Nanti situ seru ya. Rombongan Pak ya? Ya, rombongan. Woi, tunggu situ, woi. Ah, lanjut. Pak Haji. Pak Haji. Oh, memang ke YouTube dulu. Anggo, mau, mau. Gak mau, bang. Halo. Putih dengan mau sih tinggal lah, ada putih kan? Tinggal lah, cewek ini sekolah jelek. Tinggal lah, mau cemen ini sekolah jelek. Heh, kok putih tangan apa ini ya, Pak? Tinggal sih, kok cewek ada warna kain loh. Thank you.
Oh. Apa ngari? Apa ngari? Hah? Ya yo tole sik kok ngah. Ni tole sik jelek. Ni tole jelek. Alah, ini lah satu lah. Sepaket. Kalau baik. Kalau baik. Pinjam power bank. Power bank pinjam kok. Pinjam power bank kok. Iya yang pagi masuk tadi ada sekitar berapa orang tuh? 69. Ama-ama yang ke Sabang. Ama-ama yang pergi ke Sabang. Ada mobilnya, Bang? Itu mobilnya, Bang. Pak mobilnya. Depan mobil. Enggak boleh masuk sana. Ini terus. Sini kok di mana kumpulnya? Go, go. Ini mobil yang kita charter langsung ke tempat alamat. Ini masa doanya kok? Iya. Mama Bi, ini semua mobilnya? Iya, pokok panuan lah Cece. Hah? Satu mobil? Satu mobil 10 orang ya? Satu mobil 10 orang. Tanya dia lah, sudah cukup apa yang mau. Apa naik? Yo, cik, mobil 10-10 ah. Kalau 8 10 ah, auto jalan. Kalau baik. Auto 10 ah. Ya, satu 10 sini. Ya. Cukup 10 ah. Dapino. Kalau sudah 10, keluar dulu satu. Tunggu bentar, Bang ya. Ya, ya. Ya diatur dulu, Bang. Ini kami satu rombong nih, Bang. Ya, diatur kan enak. Ya. Jadi enggak ada jemaahnya yang ketinggalan. Biar ah? Ah? Khusus ini dua kang. Dua lo. Berarti berlebih satu mobil dua. Ya. Dua lo. Kami semuanya 70. Berapa? 72. Berarti dua sisanya dari mana? Ya. Salah itu apa? Bisa terbang ya. Ala tujuh oto. Ala tujuh. Ala tujuh oto sedonyo. Tujuh bang. Hah? Iya. Pokoknya 10 aja mobil. Kadang tiga orang ke? Ya. 10-10 ya. Panuan 10-10 loh. Kok 8-10 loh?
Lah, ah mobil ko lapan nua. Dua orang lagi. Ah dua orang lagi. Dua orang lagi di sini. Mago, dua lagi. Tepenggo. Mobil yang oren tu. Ah dua lagi. Jadi. Ya itu sih. Kan? Ya. Sana aja 12. 72 ya. Orang mah. Dua balik. Berarti kira abang lagi di sini. Ah ni mau lawak di dua kuning deh. Kedip. Mau suka. Mau suka. Masuk. Tujuan adalah tujuan Bang Pami, ya. Ini Bang Pami di mana? Depan. Ya. Bang Pami di depan ya. Dah. Nah, apa dulu makam gua, habis makam ke detik nol. Dua aja. Makam dua aja bang. Dua aja bang. Dua makam ya. Langsung ke titik nol. Ya. Oke bang, kita berangkat langsung ke makam seh. Angku Mateso. Cemangodra. Ya. Dua tempat sana langsung kita ke titik nol lagi. Ya. Ayo bang, ya, ya kami berdua di belakang ya, yang ini saya kan ketua rombongan nih. 12. Ayah, 12. Ya, yang pink itu mobil saya. Dah bang Pami, ya, nggak berangkat lagi. Ya, saya mobil dia ada paling belakang. Tujuh tiga semua ya. Tujuh mobil. Terima kasih ko. Yang tenang mak yo. Yang tenang yo. Ini ketua rombongannya pak. Ini Bia Besar sama Umi Besar nih. Ini Andung. Udah bang? Saya bisa kenakan apa pecik pun videonya baca doa lu doanya ya tu pecik kamera aku kemari kalau mama itu berapa sih kamera ni tu. Oh, kita tiba di makam Aulia Mahkota. Mahkota. Ah, di Mahkota, Syekh Mangata di Sabang. Ya. Jadi karena ulama ko adalah aulia Allah, ko tanpa masuk ke kuburnya berbeda dengan masuk kuburan orang biasa. Ya. Jadi kita baca doa masuk kubur. Kemudian doa kita lah tiba di kampung yang berbeda. Supaya kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jauhkan dari segala yang akan mencelakui kita selama kita di situ. Yo, yang doanya ya. Yo. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Robbi, Robbi, Anzilni, Anzilni, Munzalan, Munzalan, Mubarakan, Mubarakan, Waanta, Waanta, Khairul Munzilin, Khairul Munzilin, Robbi, Robbi, Adakuni, Adakuni, Mudokala, Mudokala, Sidikiu, Sidikiu, Walfrijni, Walfrijni, Mukraja, Mukraja, Sidikiu, Wajali, Wajali, Miladunka, Miladunka, Sultanan, Sultanan, Nasir, Nasir, Wakuljaalku, Wakuljaalhaku, Wazahakal batil innal batila ana zahuqo bismillahirrahmanirrahim assalamu alayka ya shaykhana ya ustazana ghafarallahu laka wa walidayka bi rahmatika ya arhamar rahimin kita ziarah coba tempat tu. Oh iya. Yang perusi di sebelah tu lah. Ya, masuk sana situ. Ah, ya, sudah sampai di kelurahan, Mbah. Mbah Desok ya. Selamat. Oh, komunitas di situ. Ah ya, terlepas batu tolong dibuka ya. Terlepas ini buka aja lah nak. Ya buka lancar aja lah awak duduk apa pula. Assalamualaikum ya Syekh Nasruddin. Ada Bapak sedonya nama masuk. Bapak sudah masuk. Haji. Jadi hati-hati. Terus Yuli tu. Haji. Halo Mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kini kita berado yaitunya di makam Aulia Allah yang bernama Syekh Mangota. Di keluruan Batesok. Jadi nan beliau ko kelebihannya di masa hidup Mama Syekh Mangota ko. Aduh pernah dulu ke Ciko orang pergi ziarah sampai kali lipat awak banyaknya. Iko kan 5 to. 7. Nanyo tu 7 balio to. Awak kini kan baru to awak kini ko. 7. 7 ah. Kalau orang tu 7 balio to yang pergi ziarah ke Ciko. Tahunnya ndak disebutkan. Ketika pejarah kemari ko kebetulan acik sangat banyak siko. Sehingganya jamaah tu takut masuk. Takut masuk. Kemudian namanya beliau saya mengotako ulama yang keramat adalah kalipah di sini yang meminta sama Allah dan mohon didoakan oleh saya mengota. Ngapa masuk sajalah ke dalam. Tidak ada satu pun acik yang akan mementak. Akhirnya jemaah aku masuk ke siko, memang satu pun acik nak ada nama mantak di siko. Apa doang acik sangat banyaknya mengarayuk. Sehingganya ibu-ibu ku lah nak takui. Kerana kelipah yang mendoakan sama beliau, sama doakan sama Allah. Jadi nacik banyak konyol tak manga-manga di orang banyak adalah. Itu yang pertama kelebihannya. Kemudian angku Syekh Mangota ini, inyo punyo tabik ikan, tapi lele. Bak tabik lele nyo. Rahe bawah sini ana. Di bawah siku aduh kolam tabik nyo. Jadi nyo ko bak tabik lele. Lele tau mak? Ni lele ko. Limbe mana? Jadi pernah ikan ko dipaketkan dikirim kepada saudaranya atau kok kawan lah namanya Syekh lo nyo. Yaitu nyo Syekh Tuanku Payo. Syekh ibu namanya. Lepas kirimlah tiga ikan dari lele di siko.
Jadi lah sudah dimasak. Lah sudah dimasak, Mak. La basai-sai tekan tu tiga buah. Ah baturia tiga pawi tiga buah mereka, Pak. Ah dikirim ke kawannya ke situ. Rupanya kawannya di Sindang tu nyo masualah ke dalam atap aye. Rupanya duit tiba di Sindang. Allah si sai tu. Amangkonyo sampai kini sejarah kalau lele Aceh Sabang ko tu ada bekas daripada oresan tiga buah. Kalau licin saja nak nak dikas kalau pamonyo dak ado tak tu berarti lele ekspor dari luar tu. Kalau nan Sabang punyo tu ado membekas sampai kini. Nak dari lele tiga buah tu. Akulah kekiramannyo yaitu nyo semangota yang kita ziarahi di Sabang. Yep. Jadi ya mama, mari kita pasang niat bersama-sama. Kita tipu risiko menziarahi beliau. Mudah-mudahan apa yang Allah berikan kepada angku Syekh Mangota. Bibit durian dibawa dari angku ibu kemari. Tukarnya. Itu yang ketiganya ya. Yeah. Waktu yang lama. Jadi itu dia lah. Jadi kita pasang niat bersama-sama. Ni awak yang pertama sekali kaji sekitar banyaknya yang pernah kita tuntut. Tuntuan mendapat barakat lah adanya. Barakat dari guru, sapaan daripada rasul, rahmat daripada Allah. Amin. Kemudian kita pasang juniai iaitu nyo kodapik segala kita jamaah. Kini kita hanya pergi 73 orang. Jamaah awak ada yang tinggal di Kuala. Tetap kita doakan di siku supaya seluruhnya jemaah kita yang merangkai dari kampung halaman terhindar daripada segala mara bahaya yang akan menghalangi perjalanan kita. Sudah aku mungkin kita merangkai pulang hari Jumai. Aku dapat nak sakit sehat wabai oto bayi orang. Aku dapat yo sama-sama sehat landa yo. Amin. Amin ya Rabbal. Amin. Kemudian ada malang kau bang, lebih baik pemato. Itu karajawak sekolah itunya. Yo, kemudian salamu kita risiko. Awak kan mungkin beko barangkainya kita balik ke Kuala beko. Mungkin sangat limu kita lah tiba di pelabuhan. Atau jam empat lah. Kita lah tiba di pelabuhan kapal. Kita balik ke Kuala Seh. Jadi salamu risiko. Mudah-mudahan dijauhkan pulau di Allah segala macam yang akan mencilaku ya awak. Tak dulu kita nak sakit soal alat kuru ah. Sewa sadonyo. Amin ya Rabbal. Amin. Jadi itu saja untuk membawakan tahlil. Jadi buka kunci setelah. Buka kunci. Kumpir melekang. Ya kau nak kunci. Ya buka kunci. Nak kuncinya kau lebih rana. Kali kita tinggal di cikgu untuk banyak gua makam di cikgu. Turangnya sedang meracun itu. Meracun. Ya, itu masyarakat kita seorang. Meracun ya, ya. Kemudian kita tinggal di Cikgu-Beko untuk kebutuhan penjaga makam. Ya. Jadi untuk ibu-ibu dan bapa ketahui, jadi setiap lokasi awak bertamu, Beko awak buka kunci dulu ke jamak tadi. Jadi, Mak, awak siapkan. Adalah tadi ala kadarnya. Usulan dari sopir awak tadi, kawak ke pergi ke kilometer nor. Ya. Ayo dari kilometer 0 tu masuknya 5,000 per orang. 5,000 per orang. Ayo itu kadang kawak siapa nak kini kau punya. Saya informasi mak, biko awak kan sudah kau kan awak ziarah cik ulama lain. Ya. Awak dua ulama nya. Ya. Laki tiba di kilometer 0. Biko lah salah saya di siko. Awak pergi ke kilometer 0. Jadi masuk kepada kilometer 0 tu itu membayar 5,000 cik kapalo. Sama tiket ibaratnya. Tentu dari sini kini lo kita persiapkan. Iyalah, ya itu. Nah itu tu yo nak masuk dari Polona 2 tweet tu. Nah 2 tweet tu mak ko sampai petang kan Lina tu tukar tambahan. Aku tukar. Masalah kah lai. Yang kadang-kadang jamnya bertukar panjang. Tukar. Selain masalah makan sama mama ni ko kata agak masak lambat ni ko anda nak kami tanggung lah. Masalah sangat marah saya kan. Ya masa marah saya dia pelancar dia lancar. Yo sebagian mamak cerita yo. Salah-salah guangku mengumpulkan sedekah.
Walaupun awak terlambat berjalan, kendala kita ada semuanya kehendak Allah. Tapi jamaah tidak ada yang gelisah. Nah, tetapnya bertanang. Itulah suatu rahmat ya awak. Walaupun kita terlambat, tapi tidak ada yang gelisah. Yang gelisah sihanya kami pengurus. Ya, kami nak karya paruinya. Kami nanti nak melalok lah, ramakan lah, ambil sendiri. Pokok kami pengurus lah. Banyak yang nak makan. Cuma itu dalam ini kekuatan itu malah. Suara karehnya. Nah, kalau ukurannya lah lalu, mama. Makannya kalau kami pengurus itu boleh dikatakan lah barang. Nah, lalu apa lagi? Nah, jadi, namanya rahmat Allah mungkin ya. Nah, malah sesek dia sanggup pengurusnya. Aku lebih pematuh. Aku Hen, aku Imam, aku Romi, Marauf, aku Kati. Itu pengurus kita sadonya. Alhamdulillahnya sihat sadonya. Kalau aku Romi itu maka puan baru lah. Ayo, pilih sahnya tak ada terdengar. Itulah Allah tu mak. Foto dah rusaknya tapi nak penumpangnya leseh tu. Mendingin dah hilang. Ah, mendinginnya dah hilang lah. Patan si nak mau kan dia pinjam. Alangku. Yo. Alangku. Eh, dah mesti kita ungko baik. Ah, celai mama yo di belakang. Biko awak kesehatan awak tu memang awak yang atur. Biko segala awak makan, biko awak lemak. Es jan saat dimakan, biko. Kau nampak lo es tebak segala macam, biko. Kau nampak ni biko makan itu. Biko dah mamak-mak. Ya. Pokoknya makan si paruwa tu sekadar lebih si pria tu. Aku ni makan dengan kenyang, biko. Tak ada lah. Di sebelah aku. Mak-mak tiada dalam tu dah, ya. Hah? Yang kita nak tiba. Yang cuma yang kita tak tiba nak bagi kita satu minit sahaja. Ah, lo kini kini nak kuliah ni bang. Kecilnya, kolah nak kerak-kerak tinggal ni pun. Ini lo nak sihat sihat lagi luar. Kecilnya mana ni sahaja lain le. Wah, sahaja lain. Itu 20 dah dah. 20 ribu ada. Terima kasih bang. Ya kau cie gua. Ha? Oi. Alai, tukar cikgu. Ada gua baik tukar cikgu. Dah lain dah. 52 lain. Betul 52 dah. 52 dia lempuan. Ah, 50 cie tu 10 dah mari. 50 dia gua. Lah, kira lai. Alah, awak tadi lai. Labih nak kata nak. Pesan ye ye. Ana sakit pesan ye. Nyo jo pesan ye seraka aku senang lo adanya bang. Lah. Ai kole. Nang ibu ibu tu beko kita kita. Lah jadi kita mulai lai untuk amun tahli. Kita minta ka guru kita angku labai permato. Tangguh. Tunggu. Ada lain kamu. Alah, kenal. Ada. Ya tadi foto mak sisinya. Saja ada dekat pa. Yo, besok so YouTube. Cari saya YouTube solai. Ha, amak mai si saja ada di dekat pa adanya. Ha, kau nak perlu buat kamera ada cukup-cukup sadonya. Nah kita lanjut ke ziarah yang kedua di. Ah ngecil yang kute, aku mending ngeleng ayam. Hanya kalau belum ngecil langkai. Pak nanya korek tu lah. Angku apa nama kampu kete tu? Oh mong, ah dari tu. Kerana tiada. Tiada aku tinggal. Iyo dia tiada cili. Ini ada catatan nama. Rombongan ziarah dari Padang Pariaman dan Tanah Datar mau menuju lokasi ziarah kedua yaitu makam Syekh Piria Laut yang berada di Kota Sabang. Jadi alhamdulillah telah selesai ziarah pertama di makam Aulia Syekh Aulia. Syekh Mangota. Syekh Mangota. Hanya itu. Wassalam.
Terima kasih.